Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Motret Kereta Api. Kali ini edisi Motret ke-223. Mohon maaf baru upload kembali. Di video kali ini kita akan hunting KLB RCEOS Conference atau Asian Railway CEOS Conference, atau para tamu undangan se-Asia Tenggara yang akan melakukan konferensi di Indonesia dengan melakukan perjalanan menggunakan KLB dari stasiun Gambir menuju stasiun Bandung. Untuk formasinya menggunakan double lokomotif atau dua lokomotif, lalu di belakang lokomotif berturut-turut ke belakang kereta pembangkit, kemudian kereta wisata retro, selanjutnya compartment suite atau kereta tidur, berikutnya kereta panoramik, selanjutnya dua kereta wisata priority, dan yang terakhir kereta makan atau restorasi retrofit. Perjalanan hunting dimulai dari jalan Kopo Katapang pada pukul 11:27. Dan tiba di Ciroyong pada pukul 12:50. Pada pukul 13:11 dari arah barat, KLB RCEOS Conference akan segera melintas menggunakan trek tengah atau bypass Andir Bandung. Di momen KLB mendapatkan 10 capture foto dan akan memilih capture kelima sebagai foto utama. Dengan data exit foto ditaken di 4 September 2024 pukul 13:10. Untuk F-nya 1,8, kemudian untuk shutter speednya di 1/792 second. Berikutnya untuk nilai focal length-nya di 26 mm dan nilai ISO-nya 25. Next editing, berikut prosesnya. Berikut hasil fotonya. Untuk lokomotif dinasnya yaitu CC206-106 dan CC206-103 depan lokomotif Sidotopo, Surabaya. Oke, motret ke-223 telah selesai. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.